Pondok Pesantren Bina Insan Taqwa Kalianda yang berada di bawah naungan DPW LDI Lampung mengadakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Acara tersebut dihadiri oleh para santri Pondok Bina Insan Taqwa dan Dewan Guru. Bertindak sebagai pembina upacara, Sekretaris DPD LDI Lampung Selatan, Lasmin, ia mengajak santri di lingkungan pondok untuk aktif berkontribusi dalam menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang utamanya di dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Jadi sekarang menjadi pemuda-pemuda yang untuk bisa melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Lasmin, keterlibatan santri dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila dapat menciptakan keselarasan Pancasila dengan agama-agama lain di Indonesia, bahkan memperkuat nilai-nilai agama itu sendiri. Tegak!